Soalan ni sebenarnya berkaitan dengan air mustakmal. Maknanya bila satu orang dia ambil wudu, jarinya terangkat. Jadi bila jarinya terangkat, maka dia kata air telah berpisah daripada mukanya. Bila air berpisah, maka dihukum air itu sebagai mustakmal. Jadi jawapannya tidak. Tidak. Kerana kalau kita basuh muka, memang tidak dapat tidak. Kok mana pun jari kita mesti akan berpisah. Kecuali kalau kita tekan betul muka kita. Sebab muka kita ni kan ada lekuk-lekuk. Lekuk muka, lekuk mata, hidung tinggi dan bawah hidung pun ada lekuk. Jadi tidak dapat tidak, sebahagian daripada jari kita semasa kita melakukan proses menyapu akan terangkat. Maka semua itu adalah dimaafkan dan tidak akan menyebabkan menjadi air mustakmal.